Golok Halilintar Jilid 31 Menoleh kepada Sin dan minta penjelasan, apakah dia? Ya, Sin mengangguk dengan tertawa, lalu berkata kepada giokju perananmu sudah cukup. Pakaianmu, bukankah menyiksamu? Luka di pundak mengganggu ketegaran giokju ia nampak letih dan kesakitan, sahutnya malas, pakaianku di rumah penginapan. Kalau aku merasa terbelenggu, tinggal membuka penutup kepala ini, kenapa susah payah? Sin kenal tabiatnya, gadis itu tidak boleh dipaksa. Maka ia mengalihkan pembicaraan kepada box Yang Tojin, bagaimana Suhu bisa segera tahu bahwa dia seorang wanita namanya pun ku kenal juga. Bukankah di Alim Giok Chu Sahut yang Tojin? Hei, dari siapa Suhu mengetahui namanya Sin heran. Dari mulutmu Jawab Boksi yang tojin, "Sinho saling pandang dengan Tak Tatkala hendak minta keterangan, Boksi yang tojin berkata, 'Sebenarnya sudah lima hari ini aku dan Susukmu mengikutimu dengan diam-diam. Kalau aku lantas mengetahui temanmu berjalan itu, sudahlah pantas.' Aku senang karena ternyata Kakak seorang ksatria benar sama sekali tidak mengganggunya. Lagi pula, ilmu kepandaianmu maju sangat jauh." Meskipun belum tentu dapat menjajari gurumu, akan tetapi aku sudah bukan tandingmu lagi, suhu terlalu memuji, kata Sin Ho dengan muka merah. Umpama benar, itu adalah berkat ajaran suhu dulu, aku membicarakan keadaanmu sekarang, bukan dulu box yang Tojin membantah. Sementara itu Chu Hwa sibuk mengambilkan arak untuk menyuguhi box yang Tojin, sehingga jago tua itu menjadi girang bukan kepalang. Terus saja ia meneguk araknya, lalu bicara terus seakan akan tak dapat lagi menguasai mulutnya. Akhirnya katanya, kalau kau ingin mengetahui persekutuan pengkhianatan, pergilah sekarang juga. Aku sendiri sudah mempunyai kawan berbicara, cawan-cawan araku Su Chou. Tiba-tiba Giok Chu ikut bicara. Su Chou Bok Tojin membelalakan matanya. Kau adalah sahabat muridku, karena itu, panggillah aku Susyok. Lagi pula, aku tidak sudi dipanggil sebagai kakek. Gio tertawa, lucu, guru Shin Ho yang satu ini, lalu memperbaiki diri. Katanya, "Baiklah, mulai saat ini aku akan menyebut Susyok." Tadi Susyok berkata bahwa Susyok sudah mengikuti kami berdua selama lima hari yang lalu. Kalau begitu, pasti tahu pula sepak terjangnya, Kakak, seperguruan Shin Ko Bagaimana pendapat susuk mereka memang keterlaluan. Maksudku si perempuan itu sahut box yang tojin sambil menyentil cawan araknya. Biarlah besok aku membantumu, tapi sebenarnya tak ingin aku berlawanan dengan mereka, ujar Sin Ho. Apakah suhu sudi mendamaikan apa yang kau takutkan suara box yang tojin meninggi? Hajar saja perempuan galak itu seumpama gurumu menegurmu, Katakan saja bahwa akulah yang memerintahmu, Sin Hou kenal adat Bok yang Tojin yang angin-anginan itu, tak dapat jago tua itu diajak berbicara berkepanjangan. Tapi mendengar dia sanggup membantu, hatinya terhibur. Dan karena melihat Bok yang Tojin terbenam dalam minuman keras, Sin Hou mengajak Giyok Chu kembali ke tempat penginapan. Waktu itu kira-kira pukul 3 menjelang pagi hari, Selagi Sin dan Giok Chu berjalan keluar rumah Sim Mereka berjalan bergandengan, karena malam hari sangat pekat, dunia agaknya terancam hujan lebat. Bagaimana? Apakah kita kembali ke rumah penginapan Giok Chu menanya? Hari sudah larut malam penjaga penginapan mungkin sedang tidur lelap, bagaimana kalau kita melihat-lihat rumah? Peninggalan Desia Ban Sin Wusul. Bagus. Tapi kurasa tidak perlu tergesa-gesa. Bukankah dia berjanji dengan segera hendak meninggalkan rumah kediamannya itu? Lebih baik kita berjalan mengadakan penyelidikan. Bukankah gurumu tadi mengatakan bahwa bila ingin menyaksikan persekutuan pengkhianatan, sebaiknya kita cepat-cepat berangkat Sin Sinho seperti diingatkan. Terus saja ia membawa Giokjo berjalan cepat, tetapi di mana dia harus pergi? Tiba-tiba teringatlah dia kepada tempat pertemuannya dengan kedua kakak seperguruannya besok petang. Mari kita meninjau bangunan bekas tangsi penjajah itu, ingin ku tahu apa sebab Su Chie memilih tempat itu, ajak Sin Hau. Giok Chu manggut, sambil menahan rasa nyerinya, ia mencoba mengikuti Sin yang berjalan cepat. Sebenarnya, rasa kantuk dan lukanya mengganggu ketegaran tubuhnya. Tapi entah apa sebabnya, Rasa gairah hidupnya selalu bersedia berada di damping Sin Rasa enggan sekali, bila berpisah daripadanya walaupun demikian, luka tetap luka. Lambat laun pundak dan lengannya terasa menjadi kaku juga, tak dapat lagi ia menggerakkan tangannya dengan satu leluasa. Diam-diam ia mengeluh. Tak kalah hendak menyatakan rasa gangguan itu, terdengar Sin berkata, Giyok Moai sifat suci menyerupai si Uhwa. Kedua-duanya senang bersenjata pedang. Apakah mereka berdua memang guru dan murid? Menilik si Eli Uhwa memperoleh pedang dari suci Ye, mungkin dia muridnya. Bukankah Piang Yanbu Bu menyebut suci Ye sebagai gurunya pula, meskipun dia adalah muridnya Jie Suheng? Giok Chu tertawa melalui hidungnya, menjawab, Kau selalu memikirkan mereka, dan sama sekali tidak memikirkan diriku. Ditegur demikian, barulah Hou, teringat akan luka yang dideritanya. Pikirnya, "Aku mempunyai himpunan tenaga sakti, pelindung jasmani. Sebaliknya, dia tidak." "Apakah benar-benar aku tak memperhatikan lukanya?" memperoleh pikiran demikian dengan suara minta maaf. "Dia menyahut, lukamu tidak begitu membahayakan giokmu, Ai." Tapi memang lebih baik beristirahat daripada tidak. Coba ku periksanya, Sin hendak meraih lengannya, mendadak ia melihat berkelebatnya tiga bayangan melintasi ketinggian. Cepat Sin Ho membawa Gio bersembunyi di balik batu, kurang lebih berjarak 100 meter, pandang matu Sin mengenali bayangan yang berada di depan. Hei bisiknya terkejut itulah Kiang Yanbu. Bu. Dia tadi berangkat bersama rombongannya Sam Suheng, Kenapa dia berada di sini? Hentikan mereka, sahut Jiokchu. Untuk apa gurumu tadi mengatakan bahwa ada persekutuan pengkhianatan? Kalau ingin mengetahui, kita harus segera berangkat. Dia murid kakakmu yang kedua, tetapi mengapa dia juga menjadi muridnya kakakmu yang ketiga? Hal ini mencurigakan. Dalam hati Shin Hong membenarkan perkataan Jiokchu. Terus saja ia melemparkan pandangnya kepada tiga sosok bayangan yang masih berlari-lari. Sekarang ia melihat suatu keanehan karena Tiang Yan Bu seperti dikejar oleh dua orang siapakah mereka? Cepat hentikan giok Chu mendesak. Sinho percaya kawan seperjalanannya itu sangat cerdas. Pasti ia mempunyai alasan apa sebab memerintahkan menahan Tiang Yan Bu. Maka cepat-cepat ia memungut sebutir batu kemudian ditimpukan, tepat timpukannya. Kiang Yan roboh terjungkal, dan dua orang pengejarnya segera menangkapnya, Kiang Yanbu, Bu, kau bodoh bentak laki-laki yang bertubuh sedang. Hem Kiang Yanbu Bu menggerendeng, ku cietat, kau boleh membunuh aku, tetapi jangan mencoba menghina siapa yang menghina ku tertawa, sejak dahulu aku sudah berusaha membantumu. Tidak hanya untuk merebut kedudukan mulia, tapi pun calon istri yang cantik, hati Sin Ho tergetar, itulah lagu suara yang paling berkesan di dalam hatinya, suara seorang yang sudah tidak asing lagi baginya, yang dahulu pernah menipu kakek gurunya, Ai Kong Tiang Lo. Dialah murid Xiao Ling, yang dahulu hanya berupa seorang kacung kecil. Dan dalam detik itu juga, Sin Ho teringat kepada pengalamannya yang pahit hampir saja ia mati kena tangan jahat seorang pendeta yang bernama Chie Kong Tai Agaknya Tiang Yan Bu menghadapi kesukaran, pikirnya di dalam hati. Dan ia bermaksud hendak menolongnya. Oleh pikiran itu, tangannya meraba dan mengambil segumpal tanah, tiba-tiba Gyo Chu menyentuh tangannya, berbisik, sabar, dia menyebut tentang kedudukan dan istri yang cantik, Apakah kau tidak tertarik sementara itu? Kiang Yanbu seperti mati kutu di hadapan Kuciye. tianam nampak gelisah, namun keberanian serta sifat bandelnya tiada sama sekali sehingga Sin Ho heran benar. Apakah dia takut menghadapi dua orang lawan? Aku salah seorang murid Hoasan Pei. Tak boleh aku bergaul dengan orang jahat. Terdengar Kiang Yanbu memberikan jawaban. Kuciye tertawa dan memotong perkataan Kiang Yan. Bu, mengenai kaum murid kaum Hoang Pei, aku sudah mengetahui sejak dahulu, kenapa? Apakah kau tidak tertarik lagi? Baiklah, kalau begitu calon istrimu kuambil sendiri. Kau tak perlu lagi berhubungan denganku. Bukankah aku ini orang jahat ki yang Yan Bu hendak membuka mulut lagi? Tiba-tiba orang yang berada di samping Kuci Ye tak menyambung, kau belum memberi laporan kepada kami, lalu berusaha kabur di tengah malam. Apakah kau menghendaki kami membongkar rahasiamu di hadapan kakek gurumu? Ku ingin lihat, apakah kau masih berani mengaku sebagai murid Hoa San Pei? Terkejut hati Sin Hou mendengar orang itu menyinggung-nyinggung gurunya, Bok Jin Cheng, apa maksudnya, dengan kata-kata membongkar rahasia, ia melihat Kiyang Yanbu gelisah bukan main setelah mendengar ancaman itu. Pastilah rahasia yang sangat menentukan, pikir Shinho. "Aku bukan kabur, tapi aku tak mau berbicara di sini," kata Kiyang Yanbu dengan suara bergetar. "Selamanya aku baik terhadapmu, tapi kau selalu menyusahkan aku. Ingat pula kedudukanku, aku berjanggung jawab langsung kepada pemerintah." Sahut Kucieta, kemudian berkata kepada temannya, Go Cinta, kau jelaskan kepadanya, apa sebab kita mencarinya. Kini taulah Sin Hou siapa orang itu, menilik namanya, dia orang Mongolia, kata Go Cinta kepada Piang Yan Bu, wong ya sudah berkenan menerimamu. Beliau telah percaya pula kepadamu, sehingga kau diberinya tugas penting. Kau ditugaskan untuk meracuni orang-orang gagah yang sedang berkumpul di sini. Kenapa tak kau lakukan? Tak dapat aku berbuat begitu. Selain tidak berdaya, guruku tiba-tiba datang pula. Jawab Ki Yang yan Bu. Gurumu selalu kau menyebut ke gurumu untuk menyusahkan kami berdua. Padahal guru yang mana lagi? Kucie tak menggerutu. Apakah kau hendak membangkang perintah Xiaowong ya? Kau tahu sendiri, apa hukumannya terhadap seorang kepercayaannya yang mengkhianati bunuhlah aku tantang tiang Yanmu cepat, memang aku tak pantas lagi hidup di dunia, aku seorang yang berdosa besar setiap kali memejamkan matuku, bayangan guruku selalu berada di depanku, berkali-kali kau menyebut guru, guru yang mana potong kuci yetat. Guruku yang pertama. Pui Tong Kim, sahut Kiang Yan Bu dengan suara menggeletar, karena itu, aku akan sangat berterima kasih bila kau mau membunuhku, baik bentak gold cinta. Orang itu mencabut pedang panjangnya dan mengayunkan tangannya. Tahan cegah ku God cinta, bila dia tetap membangkang tak perlu kita sendiri yang membunuhnya biarlah dia mempertanggungjawabkan kesalahannya sendiri. Nah, kita bebaskan saja dia membebaskan, Lantas, bagaimana kita bertanggung jawab terhadap atasan tanda tanya seru gocinta tak mengerti. Dia membunuh burunya sendiri, Pui Tong Kim, dia berdosa terhadap diri sendiri dan rumah perguruannya pastilah ya akan dibunuh oleh kaumnya sendiri. Apa perlu kita bersusah payah perkataan ku tak itu tak ubah halilintar menyambar hati Sin Hong tak kalah mengadu kepandaian dengan Kiang yenbu. Ia melihat kebandalan dan kekurang ajaran keponakan murid itu walaupun Hilsan San Kiong sudah memperingatkan, namun tetap ngotot. Rupanya dia bermaksud membunuhnya benar-benar dengan mengerahkan seluruh kepandainya, hal itu masih dapat dimengerti, karena terdorong oleh rasa penasaran akan. Tetapi bila dia sampai hati pula membunuh gurunya sendiri, ha! Mimpi pun rasanya takkan pernah terjadi kenapa dia sampai membunuh burunya pikir Si Ho pada detik itu. Dan kenapa pula Jai Su bisa dibunuhnya walaupun Kiang Yan Bu memiliki ilmu pedang ajaran San Ho yang suami istri, rasanya belum cukup sebagai bekal membunuhnya. Mendadak terlintaslah bayangan cerita ibunya Giok Chu tentang teraniayanya Gin Cho Along Kun. Apakah Jai Su juga kena racun sebelum terbunuh? Kucietat kata Tiang Yan Bu dengan suara gemetar Kau sudah bersumpah tidak akan membocorkan rahasia ini Kenapa kau membuka mulut Kucietat tertawa sahutnya Kau hanya ingat sumpahku saja, tetapi lupa kepada sumpah sendiri Kau bersumpah padaku bahwa mulai waktu itu kau akan patuh kepadaku Sekarang, katakan terus terang, kau atau aku yang melanggar sumpah? Kalau kini aku membuka rahasia, adalah di depan orang kita sendiri. Go cinta akan menutup mulut, selama kau tidak membangkang perintahku baik, tapi betapapun juga aku tak akan mau mengulangi sejarah dengan meracuni orang-orang gagah sebelum membunuhnya. Bukannya takut kepada mereka, tetapi karena aku jelek-jelek orang ksatria juga, apalagi kau menghendaki aku membunuh semua orang-orang gagah, Termasuk kakek guru dan guruku. Tak dapat aku berbuat demikian, sahut Kiang Yanbu. Mendengar perkataan Kiang Yanbu, benarlah dugaan Sin Ho, kakak seperguruannya mati terbunuh oleh racun dan dibunuh setelah punah tenaganya. Pada saat itu, ia mendengar Kucy tak tertawa lagi, kata orang itu, Kiang Ako, siapakah yang tidak mengetahui bahwa kau seorang ksatria? Bukannya aku memerintahkan kau membunuh mereka dengan racun jahat. Aku hanya menghendaki supaya mereka lumpuh kemudian kita tangkap. Sekarang, marilah kita rundingkan di tempat kediaman Ong, ya. Di sana, kawan-kawan telah berkumpul, kenapa kesana tanya Kiang Yan Bu heran. Kau hendak bertemu dengan cielan gadismu itu, atau tidak sahut ku tak menyertai tawa lagi. Baik, mari kita pergi, kata Kiang Yan Bu. Sebenarnya, bagaimana Cielan sampai bisa berada dalam tangan itulah berkat pertolongan Go Cinta? Jawab Kucie Tatia berpaling kepada Go Cinta dan mengejapkan matanya. Ha, baru kali ini aku memberitahukan kepadamu. Dia seorang perwira yang besar kekuasaannya, meskipun begitu, dia bersedia mengalah terhadapku selagi dia makan minum di sebuah kedai arak. Ia melihat tiga orang yang menarik perhatiannya setelah diselidiki. Ternyata mereka merupakan orang-orang yang ada harganya untuk diambil. Go cinta membiarkan yang tua tak terusik, tetapi yang dua orang, hahaha. Tetapi kau tak usah cemas. Legakan hatimu karena calon istrimu yang cantik, kami perlakukan sebagai tamu terhormat. Sin Ho mengeluh. Tiga orang yang disebutkan itu, siapa lagi kalau bukan Lau Ong Seng, Cie Lan dan Chiu San Bin? Teringat akan perbekalan laskar perjuangan, ia jadi sibuk pikirnya, dengan susah payah, Toa Su Heng merebut uang perbekalan kembali dari pihak Chiu yang Pei. Sekarang Chiu San Bin tertawan. Jangan-jangan perbekalan itu ada padanya. Jika sampai kena dirampas oleh pihak penjajah, kesulitannya untuk merampas kembali sepuluh kali lipat jadinya memperoleh pikiran demikian. Segera ia menajamkan telinganya ia yakin kakak seperguruannya itu tidak bakal tinggal diam, apalagi bila perbekalan itu sampai dirampas. Dia pasti bersedia mengorbankan jiwanya. Tetapi, baik Cietat maupun Go Cinta tidak menyinggung lagi soal penangkapan itu. Keruan saja ia jadi bingung. Kiang Toh aku kata Cie Tat sambil menyarungkan pedangnya, bila kau sudah berhasil melumpuhkah orang-orang gagah itu, kau akan menambah kekuatan kita, apalagi kalau pihak Hoa Pei sudah dapat kuasai. Hem, kita tinggal menggertak saja kepada pihak penjajah, untuk minta sebidang tanah sebagai imbalan kita ku Cie Tat menyudahi perkataannya dengan mengajak Kiang Yan Bu dan Gou Cinta untuk meninggalkan tempat itu. Kini Xin mengetahui apa sebab keponakan muridnya itu bersedia jadi pembantu kucing Ye Tat. Kecuali tergila-gila terhadap Cie dia merasa berdosa karena telah membunuh burunya sendiri. Benar-benar manusia pengecut dan berbahaya. Xin Hou belum pernah bertemu dengan Cie Suhengnya, akan tetapi ia merasa diri wajib menuntut balas, dan tiba-tiba saja ia bergerak hendak mengejar si laknat itu. Chu agaknya sudah dapat menebak hatinya. Cepat menyanggah, "Jangan. Kau tak akan dapat berbuat seorang diri. Kalau kau dapat mengetahui pengkhianatannya, hanyalah karena kebetulan saja. Dapatkah kau memaksa gurumu dan semua saudara seperguruanmu mempercayai laporanmu? Kedudukanmu pada saat ini tidak menguntungkan. Kedua kakak seperguruanmu curiga padamu." Bila mereka mendengar matinya Susyok Pui Tong Kim lewat mulutmu justru kaulah yang mula-mula akan ditangkapnya. Sebab, siapapun tak akan percaya Pui Susyok mati di tangan muridnya. Aku akupun tidak, saya umpama aku salah seorang murid gurumu. Apa arti kepandaian Kiang Yanbu Bu bila dibandingkan dengan gurunya? Apalagi jika kau membunuh Kiang Yanbu Bu pula. Karena itu, paling tidak. Kita harus mencari saksi, dan saksi itu kecuali kedua kakak seperguruanku yang mencurigaimu. Setidaknya seorang pendekar tua seperti Moksia yang tojin, Sinho tersadar dari tidur lelap, tak dapat ia membantah pendapat Giyo Chu. Bahkan, dalam diam, ia heran apa sebab kali ini Giyo Chu bisa berbicara begitu panjang dan matang. Perlahan-lahan ia memperhatikan wajahnya, kemudian berkata, "Terharu, benar." Hatiku kusut sehingga pikiranku tidak bekerja. Coba katakan padaku, apakah yang harus kulakukan Gio Acu tersenyum? sahutnya, mereka akan berunding di tempat kaum penjajah. Kalau kau ingin mengetahui corak persekutuan itu lebih luas lagi, berangkatlah sekarang. Aku sendiri akan mencoba mencari saksi siapa boksia yang tojin dan sim tapi awas! Kalau kau ingin melihat cielan. Jangan tinggalkan aku sahut gadis manja itu Xin Hong terbawa geli, selagi ia hendak membuka mulut giok Chu berkata lagi, kau cukup meninggalkan tanda-tanda tertentu di sepanjang jalan Dan aku akan segera menyusulmu Gio Chu tidak menunggu persetujuan Xin Hong setelah berkata demikian, ia pergi Xin Hong tertegun Aneh, perasaannya Dahulu, ia dapat pergi atau berpisah tanpa kesan sekarang, begitu gadis itu meninggalkannya, ia merasa seperti kehilangan. Dengan pandang kosong ia mengikuti kepergian giokcu sampai bayangannya hilang di gelap malam. Xin Hou kemudian memilih arah yang diambil oleh Kuci Ye bertiga. Baru saja ia sampai di perbatasan kota, tiba-tiba muncullah seseorang dari gerombolan rumput. Orang itu muncul sambil menarik goloknya. Cepat Xin melompat Bagaikan anak panah, tubuhnya berkelebat melewatinya, orang itu heran, apakah ia salah melihat? Bukankah tadi dilihatnya sesosok tubuh berkelebat mendatanginya? Kenapa? Tiba-tiba lenyap. Hampir satu jam Sinho berlari ke sana kemari, tetapi masih belum memperoleh petunjuk. Tiba-tiba ia melihat sebuah bangunan yang menarik perhatiannya bangunan itu nampak berdiri sangat tinggi dan dilindungi pagar tembok yang sangat kuat. Dan melihat bangunan itu, Sin Ho berpikir, apakah ini yang digunakan sebagai tempatnya Xiao si Ong ya samar-samar ia melihat sinar api, dan melihat sinar api itu, ia menjadi yakin bahwa bangunan itu yang dikatakan Cietat sebagai tempat pertemuan. Selagi ia berpikir, tiba-tiba melesatlah sesosok bayangan keluar dari sebuah jendela. Gerakan orang itu cepat luar biasa, dan dalam sekejap mata saja lenyap di kegelapan malam. Sekiranya bukan Sinho yang bermata tajam, berkelebatnya bayangan itu tak akan dapat tertangkap oleh penglihatan. Tak usah dikatakan lagi bahwa orang itu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Dengan hati bertanya-tanya, Sinho lari mendekati bangunan itu setibanya di samping bangunan. Dengan menjejakan kakinya Xin Hou melesat ke atas tembok pagar Tiba-tiba hatinya tergetar ia mendengar suara orang yang sangat dikenalnya itulah suara Cenggo, Salah seorang anggota cio liang Pei yang berangasan Dia bicara dengan go cinta di bawah rindang sebatang pohon Kata Cheng go, cietat benar-benar seorang yang tak tahu diri Dia bukan wakil pemerintah penjajah, bukan pula ketua aliran tapi lagaknya seperti seorang pemesar. Malam sudah mendekati pagi, kenapa kita harus berkumpul lagi? go cinta mendeham, lalu menjawab. Tetapi betapapun juga, dia seorang yang tinggi akalnya. Oleh petunjuknya, aku dapat membekuk dua orang penting. Yang perempuan dibawanya ke Sanhin, dan yang laki-laki, disekap di sini. Hektometer, apanya yang hebat dengus cenggol? Anak tolol itu pernah kami tangkap di tempat kami, girang hati Sin Ho mendengar pembicaraan itu, siapa lagi yang dibicarakan kalau bukan Cielan dan Ciusan Bin. Hati-hati ia mendekati jendela dan mengintai ke dalam, ternyata pertemuan itu dilangsungkan di sebuah pendopo dalam yang tertutup oleh suatu bangunan tinggi. Cheng Go dan Go Cinta mencampurkan diri di antara hadirin yang berjumlah kira-kira 60 orang. Seorang Mongolia berpakaian militer, duduk di sebuah kursi. Cietat yang berdiri di depannya berkata nyaring, Kiang aku sudah sadar kembali. Dia adalah murid tertua aliran Hoasan San Angkatan Kedua. Bila tua Bok Jin Cheng, kurasa dialah yang bakal menggantikan kedudukannya, dan gurunya tanya orang Mongolia itu. Bukankah gurunya sudah mati oh? Ya, hahaha orang Mongolia itu tertawa. Bukankah dia mati karena racun benar, itulah berkat jasanya dia Ong, ya, kata Cietat, sekarang taulah Sinho, bahwa orang Mongolia itulah yang disebut-sebut sebagai Ong, ya Kian Yan Bu nampak mendongkol mendengar pembicaraan itu, ia mengerlingkan matanya kepada Cietat Katanya dengan suara terpaksa, hal itu karena demi membalas budi saudara Cietat, aku sangat kagum dan rela mengabdi padanya Ciitat tertawa menang katanya Kilang To aku semua yang hadir di sini adalah teman-teman sendiri To aku tak perlu segan lagi Katakanlah secara terus terang ia berhenti kemudian berkata kepada orang Mongolia gadis tawanan kita yang bernama Cielan, sebenarnya merupakan kekasihnya Kiang To aku mereka berdua telah berjanji kelak akan hidup sebagai suami istri. Di luar dugaan gadis itu kemudian jatuh hati kepada seorang pemuda lain yang bernama Tio Sin Ho. Eh, bukankah begitu? Dia dirampas oleh pemuda itu di mana tanya Ong Ya itu. Menurut kabar, mereka berdua pernah berkenalan tatkala masih kanak-kanak. Kemudian mereka bertemu kembali di rumah keluarga Cio yang Pei salah seorang anggota keluarga Ciol yang Pei hadir di sini. Dia bersedia menjadi saksi kata Cie Tatiha, itulah dia, teman seperjuangan kita yang baru, saudara Cenggo, Cenggo yang berdiri di samping Go Cinta, manggutkan kepalanya. Dan melihat anggukan Cenggo, si Ong yang nampak puas ia mengalihkan pandangnya lagi kepada Cie yang belum selesai bicara. Kata pemuda itu, karena marah, Kiang Toa kau minta bantuanku, aku bersumpah hendak memberikan bantuan, dan rupanya Tuhan membantu maksud kita yang baik. Secara kebetulan, dia bisa kita tangkap bersama Sitolol. Mendongkol Sin Ho mendengar perkataan Cietat, jelas sekali banyak bohongnya, akan tetapi hadirin seperti kena sihirnya, mereka menelan saja semua perkataannya. Orang Mongolia itu tertawa, lalu berkata, "Aku tidak bisa menyalahkan atau mencela kelemahan Saudara Kiang Sejak dahulu orang bersedia mati demi calon istrinya yang cantik. Jelita, bila mereka berdua kelak terangkat jodohnya, siapapun akan merasa iri hati. Kucy tak ikut tertawa. Lalu ia berkata lagi, gadis itu kami tangkap dengan si Tolol. Kabarnya dia murid paman guru piang Tolako yang bernama Lau Pongseng yang bersahabat erat dengan si pemberontak Tio Suseng. Bahkan menurut kata saudara Cengko, dia pula yang membawa perbekalan laskar pemberontak orang Mongolia itu seperti merasa diingatkan segera memberi perintah, coba bawa masuk tawanan itu jantung Sin Ho berdetak keras ia memutuskan hendak menolong pemuda itu, bila dia terancam bahaya, segera ia merangkak mendekati ruang pertemuan itu, hampir berbareng dengan gerakannya, empat orang menggusur seorang tahanan dari dalam kamar sebelah. Dialah Chul San Bin, tangannya terikat Meskipun demikian, nampak gagah dan tak kenal takut, tatkala lewat di depan Cietat, ia membuka mulutnya dan menyemburkan ludah, Cietat mengelak, tangannya melayang menampar pipi. Lok, tak dapat San Bin menghindar seketika itu juga pipinya membiru. Binatang, kau berlututlah di depan ongnya bentak tentara yang mengawalnya. Ciu San Bin memang seorang pemuda yang bandel dan berani. Sama sekali ia tak mau berlutut. Bahkan dengan tiba-tiba ia menyemburkan ludahnya, karena jaraknya sangat dekat, ong ia tak dapat mengelakkan. Kepalanya yang botak dihinggapi sebuah gumpalan ludah ciusan bin. Kucie tak mendongkol bukan main, sekali lompat ia mengayunkan kakinya, dan pemuda itu roboh terjungkal di lantai. Bangsat! Apakah kau benar-benar sudah bosan hidup makinya? Chusan Bin lompat bangun. Garang ia membalas membentak, "Hektometer. Kau kira aku takut mati? Kau boleh membunuh aku sekarang juga, tapi jangan harap kau bisa mengorek mulutku kukiciet tak bisa menahan diri." Melihat Tongya menyusuti ludah Chusan Bin, perlu ia menaikkan derajat atasan itu di hadapan hadirin. Katanya nyaring dan gagah. "Om ya pemuda ini memang luar biasa." kepandaiannya melebihi keempat murid Bok Jin Cheng, karena itu, tidak boleh kita menganggap rendah padanya, betulkah itu Ong Ya atau Raja Muda Mongolia itu menyahut cepat, wajahnya yang suram agak menjadi jernih. Bagaimana dengan gurunya sendiri? Apa dia lebih unggul murid Bok Jin Cheng ada beberapa orang, kecuali Tio Sin Ho, kalah dalam hal apa saja. Maka betapa penting arti dia? Tak usah kita jelaskan lagi, Cenggo dan Go Cinta tercengang mendengar keterangan Cietat tentang kepandaian Ciusan Bin sebab kedua-duanya pernah menyaksikan kepandaian murid Lau Ong Seng itu, tapi tak lama kemudian tahulah mereka apa sebab Ci Tat mengangkat angkat kepandaian Ciusan Bin. Maksudnya untuk menolong Luka Ong Ya yang kena ludah. Oh, jadi dia muridnya Lau Ong Seng siapa namanya Ong Ya minta keterangan. Tio San Bin, jawab cepat. Jadi, dia kemenakan murid berandal Tio Sin Huang? Bagus. Benar-benar besar jasamu, Ong Ya menghadiahkan pujian dengan tertawa lebar. Petang tadi, Tio Sin meruntuhkan nama para jago secara beruntun. Mereka lantas menyatakan bersedia berada di bawah perintahnya. Sekarang kita dapat membekuk salah seorang kemenakannya maka dapatlah dia kita jadikan semacam sandera, agar Tio Sin Ho menjadi jinak, tercengang Sin Ho mendengarnya. Mereka bisa menyebut dan membawa bawa namanya begitu lancar. Agaknya mereka sudah agak lama mengenal namanya. Mungkin sekali, namanya sudah dibuat pembicaraan mereka. Binatang Makisan Bin, kau jangan bermimpi yang bukan-bukan. Pamanku itu hanya tunduk kepada kakek, guruku. Dia seorang yang gagah perkasa, biarpun kalian maju berbareng, belum pantas menandingi sepatunya saja, Cheng Gou yang pernah merasakan ketangguhan Xin merah padam wajahnya. Tetapi Cie tat yang pandai berpikir, tertawa terbahak-bahak. Katanya, Ciu San Sanbin, kau memuji paman gurumu terlalu tinggi. Karena itu, aku ingin sekali kami bertemu dan berkenalan kebetulan sekali." Kau sekarang berada di sini, biarlah malam ini, kau ku sekap di sini, aku tanggung, paman gurumu itu akan datang menolongmu. Dan pada saat itu, kami semua muncul. Aku ingin tahu, dia dapat berbuat apa San Bin marah bukan main, itulah suatu perbuatan licik dan terkutuk ia lalu berseru, kalian seperti kura-kura yang hanya berani memperlihatkan tunggungnya tetapi menyembunyikan kepalanya kalau kalian menganggap diri seorang pendekar tantanglah pamanku itu secara berhadapan kuchiye tak tidak bersakit hati kena dimaki ia bahkan tertawa lagi katanya Akaha, ternyata kau sayang kepada paman gurumu itu agaknya harganya melebihi perbekalan laskar yang kau bawa Bukankah kau yang membawa perbekalan itu, San Sandin, terkesiap? Ia merasa terjebak, namun ia tak merasa gentar setelah berdiam diri sejenak. Ia menjawab, "Benar, memang aku yang membawa perbekalan itu, ha? Bagus sekarang, di mana perbekalan Laskar itu? Apakah kalian benar-benar menghendaki perbekalan itu?" San Sandin menegaskan, "Ia sekarang hendak menggunakan kecerdikannya." dengan berpura-pura akan menunjukkan di mana uang perbekalan itu berada. Akan tetapi cietat bukanlah tandingannya dalam hal mengadu kepandaian maupun kecerdasan ia seperti dapat membaca pikiran San Bin, sahutnya. Memang benar kami membutuhkan uang perbekalan itu jumlahnya cukup lumayan untuk menguburmu. Bukankah uang perbekalan itu telah kau telan San Bin tertegun? Di dalam hati ia mengutuk kalang kabut Dasar wataknya keras hati, ia lantas mengikuti jebakan Cietat, katanya, benar, uang perbekalan itu memang sudah kutelan. Lihatlah, perutku menjadi gendut toh. begitu Cietat tertawa. Kalau begitu, biarlah ku periksanya isi perutmu. Dengan begitu, aku dapat membuktikan kepada hadirin, bahwa perkataanmu tidak dusta Cietat tidak hanya menggertak. Benar-benar ia hendak membuktikan perkataannya, ia menghunus pedangnya dan diancamkan ke perut San Bin, katanya, coba, katakan sekali lagi bahwa uang perbekalan itu berada di dalam perutmu. Kau tak percaya? Buktikanlah jawab San Bin berani. Bukankah sudah ku katakan, bahwa kau boleh membunuhku di mana saja dan kapan saja. Tapi jangan harap dapat mengorek mulutku setelah berkata demikian. Sandin menyemburkan ludahnya, tetapi Cie tak bisa mengelakkan semburan itu. Kali ini hatinya panas. Terus saja ia bergerak hendak menikam perut San Bin sekonyong-konyong melesatlah sesosok bayangan ke dalam ruangan pertemuan itu sambil membentak. Melihat Yosin Sin Ku Cie memutar tubuhnya. Tangan kirinya menyambar ke arah leher, tapi dengan gerakan yang sangat indah, bayangan itu dapat mengelak. Ternyata bayangan itu seorang pemuda berwajah tampan, dengan mengenakan pakaian serba ringkas dan tutup kepala warna hijau. Sin tersirap darahnya segera ia mengenali siapa. Pemuda itu, dialah lagi Chu yang menyamar sebagai seorang pemuda. Begitu cepat ia datang, pikirnya, oleh perasaan girang dan syukur, ia sampai berseru tertahan untunglah pada saat itu, ruang pertemuan jadi sibuk. Semua hadirin lagi bersiaga bertempur. Mereka yang hadir pada pertemuan itu belum mengenal Chu, Kecuali Cheng Go dan Kiang Yan Bu. Mereka berdua mempunyai dendamnya masing-masing. Kiang Yan Bu mendongkol karena Chu adalah teman Sin Ho yang ikut menertawakan kekalahannya. Dan Cheng Go berdendam hati karena gadis itu anak musuh besarnya. Karena gara-garanya keluarga Cio Liang Pei sampai mengalami kekalahan. Karena itu, mereka berdua segera bergerak hendak maju. Tatkala itu terdengar Cie Tat mementak, sebenarnya siapa kau pastilah kau bukannya Tio Sin Ho aku Tio Sin Ho, murid kelima Bok Jin Cheng, jawab Giyok Chu, mengapa kau menangkap kemenakan muridku? Bebaskan dia. Dalam segala halnya, aku yang bertanggung jawab pada saat itu tiba-tiba terdengar suara tawa melalui hidung, dialah Cenggau. Kata jago yang berangasan itu, anak haram. Kau bisa mengelabui orang, tetapi mataku belum lamur, mungkin sekali hadirin belum pernah melihat dan mengenal Tio Sinho, tetapi kau tahu sendiri bukan? Aku telah mengenal iblis itu dengan baik, ia kemudian berpaling kepada Nol Ngea berkata seperti mengadu, Ong ya sebenarnya dia seorang perempuan. Dialah keponakanku. Namanya Giok Chu, tatkala meninggalkan rumah, ia berangkat bersama-sama dengan Tio Sin Ho dan Lau Ong Seng. Karena itu, kita harus bersiap siaga mendengar laporan Cheng Go, Ong ya segera berteriak nyaring, Go Cinta. Bawa beberapa orang berjaga-jaga di luar. Gedung, Hajar setiap musuh yang hendak mencoba masuk go cinta memberi hormat. Dalam sekejap mata, terdengarlah teriakan anak buahnya yang bersiap-siap menyambut kedatangan musuh. Menyaksikan hal itu, wajah Gyeokju berubah segera ia bertepuk tangan memberi tanda sandi, dan melompatlah dua orang melewati pagar tembok. Merekalah Simpek, Eng dan Chong. Tangkap mereka perintah Tat. Empat orang tentara segera menerjang. Akan tetapi mereka bukan tandingan simpek yang berdua. Dalam tiga jurus saja, mereka semua sudah terluka parah. Go Cinta cepat-cepat membantu dengan pedang panjang di tangan, tetapi Tio Hian Chong yang berada di samping Simpek Eng melepaskan pukulan. Itulah pukulan Hok Hong Chiang yang dahulu Sin Ho pernah belajar, seketika itu juga Go Cinta terpental mundur. Cheng Go tentu saja tak tinggal diam, Begitu melihat Go Cinta terpental mundur dalam satu gebrakan saja, segera ia melesat ke gelenggang dan menghantam simpek eng dengan pukulan yang menerbitkan deru angin dahsyat. Tia Sin Ho segera mengenal pukulan yang lihai itu, diam-diam hatinya cemas. Simpeeng Eng tak berani ayah lagi. Cepat-cepat ia mengerahkan ilmu saktinya, maka begitu keduanya saling bentur, baik Cheng Gou maupun Simpeeng Eng terhuyung satu langkah go terkejut, suatu hawa yang sangat dingin menembus surat pergelangan dan menusuk sampai ke ketiak, sebaliknya simpek yang kena terserang hawa panas, sehingga darahnya bergolak dalam rongga dadanya. Ia terperanjat dan menentang lawannya dengan pandang tajam, sekilas pandang, ia melihat betapa pucat wajah Cenggo Biji matanya menjadi merah itulah suatu tanda bahwa lawan itu sedang menderita hebat. Menyaksikan hal itu, diam. Diam ia bergirang hati. Segera ia mengambil keputusan untuk mendahului menyerang ia maju selangkah dan menghantam lagi. Tenaga sambarannya bergelombang memenuhi empat penjuru. Dengan demikian, tak dapat cenggol mengelak. Mau tak mau ia harus membendung gelombang pukulan itu dengan ilmu saktinya sendiri. Di sudut lain, Tio Hian Chong sedang menghadapi keroyokan Go Cinta dan anak buahnya yang bernama Mu keduanya bersenjata pedang panjang, karena itu Tio Hian Chong terpaksa pula, melawan mereka dengan pedangnya. Meski dikepung dua orang, dia nampak tangguh dan dapat berkelahi dengan tabah. Dengan rasa cemas, Ku Chiai tak mengikuti pertempuran Cheng Go dengan Simpek Eng, sebagai salah seorang anggota Chio Pei. Chenggol memiliki tenaga pukulan yang dahsyat luar biasa. Jago itu sudah terkenal namanya sejak puluhan tahun yang lalu. Kenapa kali ini ia tak dapat bertahan menghadapi adu tenaga dengan lawannya? Napasnya sudah mulai memburu, keadaannya nampak payah sekali. Cie tak kenal watak dan perangai keluarga Ciro Liang Pei. Biasanya tak sudi memperoleh bantuan. Tetapi dia sedang menghadapi kekalahan, Apakah akan dibiarkan saja? Ku Etat kemudian mencabut pedangnya dan menyerang Simpek Eng, hebat jurus serangannya. Begitu pedangnya berkelebat, Simpek Eng terpaksa melompat mundur dan Cheng Go dapat bernapas lega. Mereka berdua kemudian mendesak Simpek Eng dengan hebatnya. Setelah Simpek Eng dan Tiohian Chong turun tangan, sebenarnya Giok Chu ingin segera melarikan diri. Tetapi ia kena dipegat Kiang Yanwu yang menyerang dengan pedangnya. Dalam mengadu ilmu pedang, Giok Chu bukan lawan Kiang Bu Dalam keadaan terdesak, gadis itu melepaskan pukulan-pukulan aneh yang diperolehnya dari kitab warisan ayahnya Ia mempelajari pukulan-pukulan itu apabila sedang beristirahat manakala kurang jelas. Ia memperoleh keterangan dari Sin walaupun belum pernah berlatih dengan sungguh-hati. Namun pukulan-pukulan ayahnya memang aneh sifatnya dan dahsyat luar biasa. Bagaikan Kilatia melepaskan tiga pukulan berantai, itulah pukulan-pukulan yang dicangkok ayahnya dari sari ilmu pedang berbagai aliran yang digabung menjadi satu. Qiang Yanwu Bu terperanjat bukan kepalang, oleh kaget hampir-hampir dia tak dapat menangkis. Untung, ia memiliki gerakan yang cepat luar biasa dengan menjejakkan kakinya, ia melompat mundur. Kemudian melesat maju dari samping sambil menyandarkan pedangnya. Ong Ya yang selama itu memperhatikan jalannya pertempuran ikut menarik pedangnya, melihat Kiang Yan Bu terdesak mundur, ia segera melompat membantu, dengan demikian Giyok Chu kena dikepung dua lawan. Semuanya itu tak lepas dari pengamatan Sin Hou, Segera ia hendak menolong Giyokcu Akan tetapi tiba-tiba ia mendengar suara boks yang tojin yang muncul di atas pagar tembok sambil mulutnya menggeragoti paha ayam Orang tua itu berteriak nyaring Hei, kau mundur saja, inilah pertempuran antara laki-laki dan laki-laki Kau sendiri nanti saja bertempur dengan Sinho Jelas teriak suaranya ditujukan kepada Giyokcu Dan Giyokcu memberikan jawaban Baik, manusia ini mengaku jadi murid Hoasan Pei, tetapi nyatanya ia menjadi budaknya bangsa asing, karena itu, meskipun aku seorang perempuan, ingin menghajarnya. Kau tolonglah mewakilkan aku pembicaraan mereka itu sudah tentu tidak lepas dari pendengaran Ong Ya yang segera memerintahkan pasukannya untuk mencegat gerakan maju Boxiang Tojin yang masih bercokol di atas pagar dinding. Akan tetapi, box yang tojin bukan manusia lumrah. Kepandaiannya setaraf dengan Bok Jin Cheng, selagi pasukannya ong ya bersiaga di bawah pagar dinding, tiba-tiba ia menimpukan tulang paha ayamnya. Hebat akibatnya, meskipun hanya tulang paha ayam, akan tetapi disertai tenaga dalam, dan dengan suara mengaung, tulang itu menyambar ke arah Hong ya. Orang Mongolia itu seperti terpaku. Tatkala melihat tulang paha ayam mengarah padanya, tapi karena belum takdirnya mati, seseorang mengulurkan tangan untuk menolongnya. Itulah Chie Tat Jago Muda. Ini memang memiliki rasa tajam dan kecerdikan yang mengagumkan. Begitu mendengar pembicaraan Giokcu dan box yang tojin, ia sudah dapat menduga, meskipun yang menjadi sasaran adalah Sengong. Ya akan tetapi dapat bergerak cepat, ia mendorong dengan menggunakan sedikit tenaganya, dan kena tenaga dorongnya, Ong Ya itu terpental mundur ke belakang. Dan tepat pada saat itu, tulang paha ayam box yang Tojin menghantam tempat bekas Ong Ya itu berdiri. Dan bagaikan kejapan kilat, box yang Tojin tahu-tahu sudah berada di depan Cietat, betapa cepatnya ia mampu bergerak, sukar dilukiskan lagi. Keadaan menjadi kalut, dan kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh Giokcu. Gadis itu lantas saja kabur ke pekarangan. Ia dikejar pilihanmu dan Go cinta. Chu sudah hampir mencapai tujuan, tatkala tiba-tiba kakinya kena sambar tiga batang pedang. Hatinya seakan-akan terbang, dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Ia tergencet dari belakang dan dari depan dengan mati-matian. Ia berhasil mengelakkan dua pedang yang menyambar dari depan. Tetapi yang dari belakang tepat sekali menghantam. Kakinya untunglah, pedang yang menghantam kakinya itu bukan bagian yang tajam. Itulah gerakan pedang yang membalik setelah luput dari sasaran walaupun demikian karena yang menghantam memiliki himpunan tenaga dalam kuat luar biasa, ia roboh di tanah. Orang yang merobohkan Giyokcu adalah Kiang Yanbu. Dalam keadaan kalut tak sudi ia melepaskan mangsanya. Melihat Giok Chu hendak kabur, ia melompat mengejar. Tak kala itu Go Cinta dan Mu menghadang itulah kesempatan yang bagus sekali. Begitu Giok Chu sibuk menangkis kedua pedang lawannya, ia menikam dari belakang sasarannya ternyata dapat dihindari. Namun dengan kecepatan kilat, ia menarik pedangnya kembali dan bagian tumpulnya menghantam kaki giokcu Setelah itu maju selangkah dan membalikan pedangnya. Karena berniat hendak menangkap gadis itu hidup-hidup, ia menghantarkan hulu pedangnya. Pada saat itu tiba-tiba pedang Go Cinta berkelebat menangkis gagang pedang Ki Yanbu Dan berbareng dengan itu, nampaklah sesosok bayangan melesat keluar dari dinding pagar dengan kecepatan yang sukar dilukiskan. Kiang dan Bu berpaling kepada Go Cinta dan membentak dengan suara marah. Mengapa kau membiarkan dia kabur dan menangkis pedangku? Menangkis, Go Cinta melotot. Bukankah kau yang memukul balik gagang pedangku? Kenapa jangan bergurau? Ayo, kejar mereka segera memburu keluar. Di samping pintu gebang. Mereka bertemu dengan seorang tentara yang patah kakinya, sehingga tak dapat berdiri lagi. Segera mereka menghampiri dan bertanyalah gol cinta. Mana dia? Siapa tentara itu? Terbelalak, perempuan tadi yang lari melintasi pagar tembok. Perempuan yang mana? Kami tidak melihat seorang manusia pun. Tentara itu heran. "Gol cinta, gusar bukan main!" ia membentak. "Apa kau buta? Kalau kau tidak bertemu dengan manusia." Kenapa kakimu patah? Setan kau. Jelas sekali perempuan itu melintasi pagar tembok. Kenapa matamu tak melihat seorang tentara lain datang, menghampiri, lalu membangunkan rekannya? Taya, yang melompat melintasi pagar tembok adalah temanku ini. Aku ikut jadi saksinya bahwa tiada seorang lain yang lari keluar tangsi ini, kata tentara yang baru datang. Kenapa kau melompati pagar go cinta menanya lagi, berubah sabar. Dengan gugup dan menahan rasa sakit, tentara itu menjawab, aku, aku, kena ditangkap, dan dilemparkan keluar, siapa yang melemparkan entah, tadi tayinya membicarakan, tentang perempuan. Kalau dia yang lari keluar, maka dia pula yang telah melemparkan diriku sehingga kakiku patah, tak dapat go cinta mengumbar rasa marahnya dia menghadapi suatu kenyataan tentara itu patah sebelah kakinya pasti bukan akibat dipatahkan dengan tangannya sendiri teringat akan teguran Kiang Yanwu Bu ia menoleh kepada jago muda itu dan bertanya minta keterangan Mengapa kau tadi memukul pedangku apa maksudmu jangan kau coba mempermainkan kami Kiang Yanwu meluap darahnya namun karena merasa Diri berada di bawah perintah, ia menahan darahnya yang bergolak. "Jawabnya, sebenarnya bukan aku yang memukul pedangmu, tapi justru kaulah yang menangkis pedangku. Ketika aku hendak memukul kepala perempuan itu, omong kosong!" bentak gol cinta. "Apa perlu aku memukul gagang pedangmu sejak tadi?" gol cinta berkesan, kurang baik terhadap tiang yanbu. "Kalau saja cetak tadi tidak mencegahnya." Ujung pedangnya sudah menikam perutnya jago muda dari Hoa San itu. Oleh karena itu, ia menyudahi perkataannya dengan membabatkan pedangnya dengan sungguh-sungguh. Kiang Yan Bu segera menangkis tanpa segan-segan lagi, begitu kedua pedang itu saling bentur, mereka berdua mundur selangkah. Kiang Yan Bu terkejut, tangannya tergetar dan panas. Sama sekali tak diduganya bahwa orang Mongolia itu, Mempunyai himpunan tenaga dalam yang kuat, bahkan lebih unggul dari tenaganya sendiri. Sebaliknya, go cinta tak kurang pula rasa terkejutnya. Lengannya mendadak terasa pegal, pikirnya di dalam hati. Pantaslah Cietat mengharapkan tenaga bantuannya. Dia memiliki tenaga yang luar biasa hebatnya. Setelah berpikir demikian, ia membentak kalap, "Kau berani melawanku sebenarnya, kau?" hendak membantu kami atau seorang mata-mata? Go Cinta hendak mengulangi serangannya. Tiba-tiba sesosok bayangan menangkis pedangnya. Go Cinta menoleh dan melihat Cietak berada di depannya sambil berkata, "Go Cinta, sabar dulu, Ha Cietak. Coba adili peristiwa ini!" teriak Go Cinta. Cietak mengalihkan pembicaraan. "Bertanya, kemana larinya perempuan tadi?" Ha Justru itulah soalnya, sahut go cinta, dialah yang melepaskan, aku mentak yang Yanu, apa keuntunganku melepaskan dia? Selagi mereka bertengkar, Blok Siang Tojin, Simpek Eng dan Tio Chong sudah tiada nampak batang hidungnya lagi Melihat Gio Echu terbebas dari kepungan tentara, mereka bertiga jadi berlega hati Sambil tertawa mereka menyerang secara mengamuk dengan sepenuh tenaga setelah itu dengan berbareng mereka keluar pagar tembok dan sebentar saja tubuh mereka lenyap dari penglihatan yang menolong Chu dari ancaman bahaya adalah tio Shiinho sejak tadi pemuda ini memperhatikan pertempuran antara Chu dan para pengepungnya dengan rasa cemas Menurut kata hati ingin dia segera muncul dan melabrak kaki tantkan kaum penjajah itu akan tetapi suatu perhitungan lain menusuk benaknya Cielan dan Giyokcu benar-benar dalam bahaya, pikirnya, mereka terancam kehormatan dirinya. Mereka bahkan akan dirusak dahulu kehormatannya, sebelum dibinasakan, oleh pikiran itu, segera ia melesat turun dan mendorong pedang Go Cinta agar memukul gagang pedang Kiang Yan Bu. Tenaga saktinya pada waktu itu sudah mencapai tingkat yang tinggi luar biasa, sehingga dapat digunakan sesuka hatinya sifatnya halus dan dahsyat. Kiang Yanwu dan Go Cinta yang berkepandaian tinggi sampai dapat dikelabui tanpa merasa. Setelah pedang mereka saling bentur, masing-masing saling menuduh dan menyalahkan. Xin Ho tidak sia-siakan kesempatan itu, sebelum para penjaga sadar akan bahaya cepat luar biasa ia menyambar seorang tentara dan dilemparkan keluar pagar tembok dia sendiri lantas melesat keluar pintu gerbang dengan menggendong Giokchu setelah berada di tengah perjalanan barulah ia menurunkan dan membiarkan Giokchu berlari-lari di sebelah depannya sampai ke tempat penginapan Sin kemudian meninggalkan Giokchu karena ia bermaksud menolong Chilan yang katanya ditahan di Sun Hin Perjalanannya mengarah ke barat, tak lama kemudian ia menemukan tanda-tanda jejak sepatu, niscaya bekas jejak tentara penjajah. Tatkala tiba di Sanhin, fajar hari telah menyingsing. Pasti Cialan berada dalam penjagaan kuat, pikirnya di dalam hati, setelah makan pagi, segera ia mencari tempat yang disebutkan Cietat, ternyata merupakan sebuah gedung milik seorang hartawan. Mungkin sekali pemiliknya ditangkap atau diancam demikian rupa, sehingga terpaksa menyerahkan kediamannya yang serba mewah. Dengan sekali pukul saja, daun pintu gedung itu terbang dan menimpa dua jambangan emas yang hancur berderai. Hati Sinho pagi itu memang sedang mendidik ia merasa dipermainkan dan jijik terhadap Tiang Yanmu yang mengaku telah membunuh burunya sendiri walaupun belum pernah berjumpa dengan Jiai Suhengnya, akan tetapi sebagai salah seorang adik seperguruannya sudah sewajarnya wajib menuntut balas. Alangkah kejam murid hianat itu. Karena itu, ia bertekad hendak mengadu ke serta melampiaskan hawa marahnya. Bagaimana akibatnya ia tak memperdulikan lagi. Dengan langkah lebar ia berteriak keras-keras, Hei, orang-orang jahanam suruhlah Cietat dan Tiang Yenmu keluar menemui aku. Tiba-tiba belasan orang datang, berlarian dari dalam sebuah kamar. Ketika itu, hari masih terlalu pagi. Kebanyakan di antara mereka masih menikmati tidurnya. Tahu-tahu, mereka terkejut tatkala mendengar hancurnya pintu dan dua jambangan ikan dengan serentak. Mereka keluar, melihat datangnya Sinho. Segera, mereka bersiaga. Siapa kau bentak mereka? Sin tak sudi membuang waktu lagi, ia mendorongkan tenaga saktinya dan bagaikan rumput kering, belasan orang itu terpental membentur dinding dan jendela. Kemudian Sin lompat menghampiri pintu tengah. Dan begitu pintu tengah itu hancur berderai, nampaklah Cietat dan Kiang Yanmu sedang makan minum dengan gembira. Kucie Tat dan Tiang Yanwu sebenarnya mendengar suara ribut diseram di serambi depan. Mereka memerintahkan Cheng Gou untuk menyelidiki, tetapi Sin Ho sudah tiba di depan mereka. Dengan sekali sambar, Sin Ho melemparkan Cheng Gou yang hendak mencapai pintu tengah ke dalam. Kucie Tat cepat melompat sambil membentangkan kedua tangannya. Tangkapannya tepat. Meskipun demikian ia terhuyung beberapa langkah dan menyaksikan hal itu. Tokoh-tokoh rimba perselatan yang hadir menjadi terkejut, mereka tahu, Cenggo bukan orang sembarangan, sedang Cietat adalah pemimpin mereka. Namun dalam satu gebrakan saja sudahlah jelas siapa yang lebih unggul di antara mereka. Tetapi Shin Ho terkejut juga, ia sudah menggunakan hampir seluruh himpunan tenaga dalamnya. Namun mereka berdua bisa mempertahankan diri tak kurang suatu apa, itulah suatu tanda bahwa kesaktian tak tidak boleh dipandang ringan. Selagi terkejut, Sin Ho Girang pula, ia melihat Cielan dari jauh, duduk di sebelah kiri Kiang Yan Bu, sejenak ia tertegun melihat Cielan sebaliknya Cielan berseru girang sekali, Sin Koko dengan serentak, Cielan bangkit dari tempat duduknya. Tiba-tiba ia merasakan gemetaran dan roboh di atas kursinya kembali. Tahulah Sin Ho, bahwa Cielan kena siksa tertentu. Dengan hati panas ia lompat hendak menolong. Tiba-tiba punggungnya terasa kena pukulan Kiang Yanmu dan Go Cinta yang dilontarkan dengan berbareng. Tetapi Sin Ho tidak menghiraukan. Kesaktiannya cukup kuat menahan pukulan mereka. Tangannya terus menyambar, dan sebentar saja Cielan sudah berada dalam pelukannya. Dengan mencejakan kakinya, ia membawa Cielan terbang melintasi meja perjamuan. Tentu saja anak buah Cietat tidak tinggal diam, dengan serentak mereka bergerak mengepung. Tetapi Xin Hou tidak sudi memberi kesempatan.